jauh dengan keluarga. Sebab dulu aku juga pernah jadi seorang perantau. Sakitnya lain macam, tapi demi mencari makan kan, kita hadap bosku. Perantau yang merantau. Para perantau yang merantau di luar kota, tidak kira di bandar raya, luar negeri, luar negara, kamu semua aku salut. Sebab berani berjauhan jauh dengan ibu bapa, saudara dan kawan-kawan. Di perantauan memang banyak rakan-rakan, rambut sama hitam tapi hati berlainan. Ada talam dua muka, ada kawan makan kawan, depan serupa ustaz, di belakang macam syaitan. Dibuli, dipersendakan, kami coba untuk bersabar, berpura-pura tunduk sebab ini tempat kamu. Tapi kalau lebih-lebih dan terlalu kurang ajar, siapkan keranda, siap kau kami ajar. Kami di tempat kamu bukan mau cari lawan, cuma cari kelebihan dan juga pengalaman. Mencari rezeki untuk bantu keluarga, bukan berfoya-foya macam kami orang kaya. Bukan kami orang kaya, kami cuma perantau. Ada di Korea, Kuala Loko, Australia, penulori, tukang masak, ada putik buah. Hujan panas terik, semua kami reda buat anak isteri serta kami punya keluarga. Tolong faham kami wahai kawan-kawan baru, kami tidak mahu apa, cuma kami perlu restu. Kami tahu kamu memang berasal dari sini, tapi apa salah rezeki Tuhan kita bagi-bagi. Memang kami kerja keras, nampak macam tidak letih, tiap hari oti keringat jatuh, kami tidak peduli. Kadang kami tidak makan ikan perut sampai kembung, kami rela benat sakit demi keluarga yang di kampung. Fikir senang tahan rindu macam tahan basfi pekan. Fikir senang tahan rindu mahu peluk ibu ayah. Fikir senang tahan rindu mahu cium pipi anak. Fikir senang tahan rindu gaduh dengan abang kakak. Kami sangat rindukan masakan air tangan ibu, serta belayan kasih sayang yang tiada tanda nokta. Tidak lupa juga ayah yang selalu marah-marah, wajah bengis bikin takut kala-kala si sang singa. Pada perantau di luar sana, keraskan jiwa kau. Ya, aku tahu macam mana rasa merantau jauh dengan keluarga. Pada perantau yang merantau di luar sana, aku tahu perasaan jauh dengan keluarga. Rasa jiwa kacau bila sudah balik kerja, lepas mandi kunci pintu menangis tanpa suara. Rasa sakit yang paling terasa bila tiba hari raya, tapi aku masih kerja di perantauan. Aku berpura-pura aku kuat, tapi dalam sakit jiwa. Tapi apa boleh buat, inilah pengorbanan. Korbankan masa dengan keluarga demi mencari makan. Pada yang kenal kami, tolonglah doakan agar kami baik-baik dan tidak akan sesat jalan.